Dan pemirsa untuk membahas lebih dalam terkait dengan sikap Ketua DPR Setia Novanto dalam menghadapi KPK dalam kasus korupsi mega proyek IKTP. Dan di studio sudah bersama kami pakar hukum Tata Negara, ada Bang Refli Harun. Selamat sore. Ya, selamat Baru. sore. Ya, uh, ini... Yufi dengan... Uh, Riza. Iya, ya. ya Bang Refli ini okay. melihat adalah uh, Ref... Ketua DPR Setia Novanto, lagi-lagi uh, dia tidak hadir. Apakah ini... Sudah tiga kali. Sudah tiga kali dan memiliki hak imunitas ke... Ya kalau jumlahnya bukan tiga kali ya, rasanya ini baru panggilan pertama, panggilan sebagai pertama. tersangka. Betul. Tapi sebagai saksi, saksi itu sudah mm -hmm. dengan ini sudah tiga kali mungkin bahkan empat kali mungkin ya. Nah kalau saya lihat ada dua dimensi ya, mm -hmm. ada dimensi hukum dan dimensi etik atau moral. Ya. Saya mau bicara dimensi hukum dulu yang lebih lebih pasti ya. Oke. Okay. Kalau alasannya bahwa dia memiliki hak imunitas, mm -hmm. saya sudah sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa hak imunitas itu terkait dengan tugas dan kewenangan sebagai anggota dewan. betul. Jadi hak imunitas diberikan karena anggota dewan itu melaksanakan kewajiban kewenangan dia sebagai anggota dewan dalam fungsi legislasi, dalam fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Mm -hmm. tapi nyatanya hal itu justru yang seolah dipergunakan untuk menghindari panggilan dari KPK. iya makanya saya katakan untuk tindak pidana korupsi itu hak imunitas tidak berlaku karena kan tidak mungkin kan korupsi itu bagian dari pelaksanaan fungsi dan tugas mm -hmm. sebagai anggota dewan kan karena sudah masuk pidana khusus ya. juga ya lalu kemudian kalau kita kaitkan itu pasal 225 ya 224 kalau kita kaitkan dengan pasal 245 mengenai panggilan yang juga harus izin presiden setelah putusan MK maka dalam pasal itu sendiri ada pengecualiannya oke okay. nah sekarang kita tahu bahwa Setnov diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 245 bukan ketika dia melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dalam konteks ini tidak perlu me tidak memerlukan izin presiden. Dengan okay, kata lain ini memang sudah tidak tidak sesuai sudah salah kaprah terhadap penafsiran dari pasal ini. Iya, saya kira kalau kita lihat gejalanya ya. Kalau kita mau bicara terus terang ya, karena kita tahu kan hal-hal seperti ini, kalau kita bicara apa adanya, sering sekali malah tidak produktif bagi kita ya, betul. gugat menggugat pencemaran nama baik. Tapi kalau kita mau bicara sesungguhnya, terlihat betul ini seperti drama ya. Oke, kalau misalnya melihat gitu. uh, judicial review yang diajukan pihak Setnov ke MK, Bang Refli. Iya, jadi ada tiga hak imunitas, saya mengatakan tidak berlaku. Mm -hmm kemudian izin presiden tidak diperlukan ya. dan judicial review yang dilakukan oleh pihak Setnop tidak menghalangi pelaksanaan tugas dan fungsi kpk termasuk dalam hal pencegahan dan tindakan-tindakan penyidikan lainnya karena yang jelas undang-undang mk itu pasal 56 dan pasal 58 undang-undang nomor 24 2003 jelas mengatakan bahwa pasal 56nya bahwa yang namanya putusan mk itu berlaku sejak dibacakan dalam putusan yang yang terbuka untuk umum ya pembacaan putusan dan kita tahu sampai sekarang belum ada putusannya didaftarkan saja baru kan ya. yang kedua undang-undang yang diuji itu masih berlaku sebelum ada putusan yang mengatakan bahwa pasal itu batal Oke, okay, Se tapi sehingga tidak ada persoalan di berbagai kesempatan Abang Refli Harun juga menyampaikan bahwa KPK harusnya bertindak tidak hanya memanggil secara paksa bahkan berhak untuk menahan langsung Pak Setia Novanto betul ya. tapi jadi jawab tahu dulu akan oh jawab sehingga berikut bisa jadi tetap bersama kami di Sore